Kalau belajar ilmu tadi, berarti kita harus berdakwah pada Nasrani. Bagaimana cara-caranya? Apakah tidak berani berdakwah kepada non-muslim termasuk dalam al-wahan? Jadi harusnya demikian, harusnya kita punya waktu untuk mendakwahi mereka. Bukan cuma kita harus juga ada islamisasi. Islamisasi, bukan cuma kristenisasi, kita juga perlu ada islamisasi. Alhamdulillah sekarang banyak orang masuk Islam di berbagai macam negara. Ya. Orang-orang di negara-negara Eropa banyak mereka masuk Islam, berbondong-bondong mereka masuk Islam. Karena mereka tidak menemukan qanaah, ketenangan dalam agama yang mereka yakini. Gereja-gereja dijual di mana-mana. Sampai sebagian negara mengeluarkan peraturan gereja tidak boleh dijual. Kenapa? Kalau dijual pasti yang beli orang Islam. Dibikin apa? Bikin masjid. Saya kemana ke suatu negara, gereja dijual, kemudian sinagog apa yang punya Yahudi juga dijual, dibeli. Masih ada capnya ini. Jadi alhamdulillah Islam berkembang. Ya, kalau anda bisa mendakwahi mereka, ini yang terbaik. Karena Nabi SAW mengkhususkan orang untuk berdakwah kepada ahlul kitab. Nabi mengirim Mu'adz bin Jabal. Ini yang kurang bagi kita para da'i. Kita mendakwahi orang Islam sini. Harusnya ada di antara kita yang khusus mendakwahi mereka. Bikin syubhat buat mereka. Kirim syubhat buat mereka. Bikin mereka goyang dengan apa? Agama mereka. Agar mereka tahu bahwasanya Islam itu agama yang indah. Ya. Demikian para hadirin kajian kita. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.